Jajaran Polsek Cilincing berhasil menangkap pelaku pencurian motor yang membawa anaknya saat beraksi. Pelaku kini mendekam di tahanan dan terancam pidana 5 tahun penjara. Selamat Riyadi hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Polsek Cilincing. Ia diringkus setelah nekat mencuri motor di kawasan Pedongkelan, Cilincing, Jakarta Utara. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan motor hasil curian dan yang digunakan pelaku dalam beraksi. Dalam pemeriksaan, pelaku nekat mencuri motor dengan menggendong anaknya untuk menghindari kecurigaan warga. Bawa anak mencari sasaran yang kuncinya nyantel. Ya, yang kuncinya nyantel, kemudian di TKP dia menemukan motor yang kuncinya nyantel, kemudian motor yang dipakai sama dia ini ditinggal, anaknya digendong, dia ambil motor yang kuncinya di nyantel itu, dia bawa. Kemudian anggota saya lihat dari rekaman CCTV, kok motor ditinggal. Anaknya digendong, pelakunya ini, motornya tadi ini, diurut dari situ, sehingga pelaku atau pemilik motor ini diamankan oleh anggota saya ke Polsek, mengaku motornya dipinjam. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Sebelumnya, aksi pelaku saat mencuri motor terekam kamera pengawas. Pelaku terlihat berkeliling menggunakan sepeda motor sambil membawa seorang anak kecil. Pelaku kemudian memarkirkan motornya di tepi jalan, lalu mencuri motor incarannya. Aksinya sempat terpergok pemilik motor dan warga, namun pelaku berhasil kabur. Ironisnya, selang 30 menit kemudian, pelaku yang sudah berganti pakaian kembali ke lokasi sambil menggendong anak kecil yang sama. Lalu dengan tenang, ia mengambil motornya yang ia tinggalkan saat beraksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seolah menjadi tren, pelaku kriminalitas membawa anak mereka saat beraksi. Lalu apa tujuannya? Apakah ini modus baru para pelaku kriminalitas? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Monica Margaret. Selamat siang, Mbak Monica. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Mbak Monica, ini ada dua kasus yang sebelumnya kita telah tayangkan. Apa motif para pelaku ini mengajak anak mereka untuk melakukan aksi kejahatan, Mbak? Iya, baik. Berita yang kita lihat barusan gitu ya, ini modus ya, modus perkembangan aksi kejahatan ya di tengah-tengah masyarakat. Artinya kenapa? Karena para pelaku kejahatan harus tetap gitu misalnya melakukan kejahatan, ya bagaimana caranya agar mereka tidak misalnya tertangkap oleh masyarakat atau diketahui melakukan aksi kejahatannya, bahwa dengan gitu ya mengajak serta pihak-pihak yang dianggap sebagai apa ya Mas ya, penghilang konsentrasi ketika orang tersebut yang akan melakukan kejahatan. Misalnya kayak pencurian kotak amal di masjid tadi ya. Orang-orang mungkin gak akan ngeh atau aware gitu ya ketika kita bawa anak ke tempat ibadah gitu kan. Ya akan berpikirnya secara lurus aja gitu, melihat bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan gitu ketika ada anak bersama dengan kita. Daripada ketika kita sendiri gitu ya, orang dewasa deket-deket kotak amal gitu, terus celingak-celinguk kiri kanan, lantas orang akan menjadi curiga. Nah ini merupakan modus baru sih, semenjak tahun 2015-an sudah banyak aksi kejahatan yang di mana orang dewasa melibatkan anak gitu ya untuk menjadi apa ya pengalih perhatian masyarakat gitu ya, agar aksi kejahatannya tidak terlalu apa terlihat atau tidak terlalu diketahui gitu. Selain mungkin untuk menutupi ke aksi kejahatan mereka, apakah memang anak-anak ini digunakan mungkin agar tidak ada penghakiman secara dihakimi secara pribadi begitu oleh masyarakat untuk menghindari itu juga, Mbak Monica? Ya, kita bisa lihat bahwa kemungkinan itu memang bisa saja terjadi gitu ya. Artinya di mana posisi gitu ya, ketika posisi status sosial seorang anak gitu ya tengah-tengah masyarakat kan dianggap sebagai orang anak yang lucu, anak yang menggemaskan dan segala macam gitu. Kemudian ketika anak dilibatkan oleh orang dewasa untuk melakukan aksi kejahatan, ya maka berharap bahwa masyarakat tidak akan secara langsung memberikan misalnya reaksi sosial yang informal, misalnya langsung menggebuki ya Mas ya, atau menghakimi karena melihat adanya anak yang ikut serta dibawa oleh si pelaku dalam aksi kejahatan. Itu juga bisa mengurangi Mas, bagaimana meredam reaksi sosial informal di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat melihat ada pelaku kejahatan yang melakukan aksi kejahatannya bersama dengan anak. Artinya apakah aksi pelaku kejahatan dengan membawa anak kecil ini direncanakan sebelumnya atau berlangsung spontan saja juga bisa?
Oh, kalau ini saya rasa tentu ini direncanakan gitu ya. Kenapa akhirnya pelaku dewasa gitu ya, pelaku kejahatan dewasa mengikut sertakan anak ini kan karena tekanan-tekanan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat ya Mas ya. Begitu juga dengan keadaan anomi di tengah-tengah masyarakat gitu ya, karena si pelaku butuh gitu ya, terkait biasanya kejahatan-kejahatan seperti ini terkait dengan motifnya adalah ekonomi ya, butuh untuk kehidupan selanjutnya, butuh uang, butuh materi untuk melanjutkan kehidupannya. Atau yang tadi ya, ada beberapa berita juga ternyata akhirnya digunakan untuk apa, membeli narkotika dan semacamnya gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu, bahwa ternyata masyarakat tadi karena merasa anomi, tidak mendapatkan kesempatan untuk meraih apa ya, struktur sosialnya dengan legal di masyarakat gitu ya, dengan jelas di masyarakat, karena keterbatasan-keterbatasan yang dia miliki sebagai makhluk sosial juga, akhirnya dia melakukan aksi kejahatan tadi dengan mengikutsertakan anak tadi, Mas. Baik, soal hukum di Indonesia Mbak Monica, adakah mungkin hukum tambahan yang diberikan kepada pelaku jika membawa anak kecil untuk melakukan tindak kejahatannya di luar hukum pidana? Ya, itu nanti bisa berkaitan dengan eksploitasi anak. Jelas ya Mas ya, sudah ada aturan pidana yang mengatur tentang ketika ada orang dewasa gitu ya yang mengikut sertakan anak atau melakukan eksploitasi kekerasan terhadap anak. Itu ada aturan hukum pidananya sendiri yang mengatur tentang itu, Mas. Jadi nanti bisa dicari pasal berapa yang hukumannya lebih memberatkan, atau kemungkinan juga ada pasal yang dikenakan secara berlapis. Tapi untuk hal seperti ini apakah bisa dicegah Mbak di tingkat keluarga? Karena kan kita lihat memang mungkin selama ini hanya salah satu dari orang tua yang membawa anak kecil untuk melakukan kejahatan. Ada keluarga inti yang lain yang mungkin bisa menghalangi hal ini, tapi bagaimana caranya kira-kira Mbak Monica? Ya, untuk pencegahan kejahatannya sendiri, kalau di tingkat keluarga, kalau memang ada salah satu anggota keluarga, misalnya ayah atau ibu, ternyata ayahnya gitu ya yang suka mengikutsertakan anak untuk melakukan aksi kejahatan, ya sebaiknya ibu menjadi pihak capable guardian gitu, pihak penghambat agar anak tidak diikutsertakan oleh ayahnya untuk melakukan aksi kejahatan. Gimana caranya? Ya ibu harus punya sikap, harus punya komunikasi yang baik dengan suaminya gitu ya, untuk bisa memberitahukan bahwa risiko-risiko apa yang akan dihadapi ke depannya jika anak tersebut dilibatkan dalam aksi kejahatan yang dilakukan oleh sang ayah. Baik, nah mengenai resiko itu Mbak, ini kan mungkin salah satu mental anak juga akan terlibat karena diikutkan dalam aksi tindak kejahatan. Ini akan berpengaruh nggak sih Mbak nanti ke depannya ketika dewasa atau mungkin malah masih remaja, anak-anak ini malah akan ikut untuk melakukan tindak kejahatan? Iya, kalau dalam kriminologi memang dijelaskan gitu ya Mas ya, bahwa ternyata kejahatan itu dipelajari. Begitu juga gitu ya ketika anak gitu ya, dari usia anak, di mana usia-usia anak ini sampai usia remaja ini usia yang meniru tingkah laku orang dewasa, yang mencontoh gitu ya. Ketika anak terbiasa untuk diperlihatkan atau budaya di tingkah laku keluarganya biasa untuk melakukan aksi kejahatan, maka anak akan melihat bahwa aksi kejahatan itu adalah hal yang lumrah, hal yang normal dilakukan di tengah-tengah keluarganya. Maka ketika mereka tumbuh remaja gitu ya, bahkan dewasa, akan besar kemungkinannya mereka potensial sebagai pelaku kejahatan. Tentu gitu ya, karena itu terbiasa melihatnya. Tapi di satu sisi juga kita harus bisa lihat bahwa ada perkembangan di mana anak yang tidak bisa mengontrol, belum bisa dia mengontrol bagaimana mengekspresikan emosinya, bagaimana berpikir tingkah laku yang baik dan benar tengah-tengah keluarga, maka anak akan menjadi korban ya Mas ya, victim di dalam keluarga itu sendiri. Tadi terkait dengan eksploitasi anak, bahwa anak ternyata tidak sanggup untuk melihat atau ikut melakukan aksi kejahatan orang tuanya. Baik, kita harapkan semoga modus ini tidak semakin berkembang dan tidak banyak digunakan oleh warga, dan semoga juga kejahatan tidak ada sama sekali di warga. Terima kasih Mbak Monica atas informasinya. Sehat selalu Mbak.